Inilah saya berada di tepian Sungai Siak. Tempatnya di sini adalah tempat penyeberangan melalui sampan oleh masyarakat. Jadi yang mau nyebrang ke Sungai Siak dari Siak ini ke sana, itu namanya Kecamatan Mempura. Masih daerah Siak juga. Jadi sarana transportasi seperti ini masih ada di Kabupaten Siak. Meskipun telah ada jembatan di sana, tapi masyarakat tetap masih mau juga menggunakan transportasi dengan sampan ini menuju ke seberang. Mungkin karena muter-muternya jauh entah gimana, masyarakat masih lebih memilih untuk masih ada masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan transportasi sampan menuju ke seberang. Angkutan apa aja yang dibawa, Pak? Ya, yang bisa dibawa itu ada motor, motor dan orang. Jadi kalau motor katanya 8.000 satu motor sama orangnya, kalau orang 3.000. Tapi kalau malam-malam katanya bisa 10.000. Apakah bisa mengirimkan barang juga melalui kapal ini, Pak? Ya, mungkin bisa juga. Mungkin bisa juga membawa barang. Tapi tergantung juga kan. Ini biasanya motor. Biasanya melihat banyak orang, ada yang bisa dibawa, langsung dibawa langsung sama yang punya sampan. Dari mana, Mbak? Dari mana? Tadi jalan-jalan sama saya. Saya rencana menyeberang, cuma kenal dari saya, jadi nggak jadi. Oh, emang nggak takut nyebrang pakai sampan? Sebenarnya takut, tapi katanya sih sebenarnya dalam ya. Iya, tetapi kayaknya asik ya. Rencana mau kemana ke nyebrang ke sana? Yang itu ya. Oh, Tasik Belanda. Udah pernah ke sana? Sebenarnya kalau itu Tasik Belanda ya.